Terpantau drone intai, ini kronologi pasukan elit TNI serang markas Aegeanus Kogoya dan tewaskan 3 KKB. Kronologi lengkap pasukan elit TNI AD serang markas Aegeanus Kogoya hingga tewaskan 3 anggota KKB teroris di kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam penggerebakan tersebut, tim gabungan dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR411 Pandawa, dan Satgas Elang berhasil menyita 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu anggota KKB teroris. Operasi ini dimulai berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pasukan TNI AD sejak tanggal 17 Agustus tahun 2023 lalu. Saat itu, tim patroli drone Tim Taipur melihat 4 anggota TPNPB KKB teroris yang membawa senjata laras panjang ketika berjalan di sekitar sungai. Mereka diduga datang dari arah PT Della Rosa menuju Kem Matoa Belakang. Dan kembali terulang pada tanggal 21 Agustus tahun 2023, di mana aktivitas yang mencurigakan terlihat di sekitar rumah di wilayah Matoa. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2023, Mayor If Kosmos beserta pasukannya melaksanakan rencana operasi yang telah disusun sebelumnya. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, sebanyak 94 personel yang dipimpin oleh Mayor If Sudarmin melaksanakan penyusupan menuju pos Matoa. Akhirnya, pada tanggal 1 September tahun 2023, pukul 3.16 waktu Indonesia Timur, tim gabungan di bawah pimpinan Mayor If Kosmos melakukan penyergapan hingga terjadi kontak senjata yang mengakibatkan tewasnya 3 anggota TPNPB. Pangdam 17 Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, tim gabungan Satgas Tim Gabungan yang dipimpin oleh Mayor If Kosmos berhasil menyita 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa. Dalam baku tembak itu, pasukan TNI AD menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Mereka merupakan anak buah Aegeanus Kogoya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!